Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar fanspage Facebook ya. Oke, jadi untuk di fanspage Facebook sendiri saat ini kita sebagai kreator video bisa menghasilkan uang dengan fitur monetisasi. Nah, di sini kita klik saja untuk di bagian dari fanspage Facebooknya dan di sini kita masuk menggunakan Facebook seluler ya. Dan di sini ada fitur monetisasi. Nah, di mana ketika kita sudah memenuhi persyaratan di fitur monetisasi dari Facebook, maka kita bisa mendapatkan beberapa fitur monetisasi. Nah, untuk yang pertama adalah fitur bintang ya. Jadi untuk di bintang ini sekitar 1000 pengikut ya. Oke, dan di sini saya sudah memiliki 3 fitur monetisasi yang aktif teman-teman ya. Dan di sini yang akan kita bahas adalah penyebab dari fanpage Facebook kita tidak mendapatkan rekomendasi dari Facebook. Nah, jadi untuk salah satu penyebab untuk fanpage kita tidak direkomendasikan dari Facebook, nah di sini bisa kita cek ya. Nah, di sini saya akan buktikan di fanpage terbaru saya. Di sini saya sudah masuk di dalam fanpage Facebook terbaru saya, teman-teman ya. Kemudian di sini bisa kita cek untuk videonya. Padahal jarang upload ya, tetapi teman-teman bisa cek ya. Jadi 208 tayangan, kemudian di sini kita cek lagi, cek juga di bagian bawah ini sekitar 323 tayangan. Nah, padahal di sini untuk pengikutnya itu baru satu saja teman-teman ya. Nah, jika kita cek untuk pengikutnya itu baru satu, tetapi untuk fitur rekomendasinya itu berjalan teman-teman. Penyebab dari fanpage Facebook kita tidak mendapatkan rekomendasi. Nah, untuk yang pertama di sini ya, jadi penyebabnya ketika teman-teman upload, teman-teman tidak menambahkan sebuah hashtag. Ya, jadi untuk hashtag sendiri perlu ya di dalam kita upload di dalam video fanpage Facebook ya. Nah, misalkan teman-teman tentang memasak, teman-teman silahkan klik saja di bagian upload video, ataupun kita klik di bagian apa yang Anda pikirkan, kemudian kita klik di bagian video seperti ini. Nah, sebagai contoh kita masukkan saja untuk videonya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian selanjutnya. Nah, di sini ketika teman-teman upload maka teman-teman wajib menambahkan hashtag yang sesuai. Nah, misalkan untuk fanpage teman-teman tentang memasak, jadi teman-teman bisa menambahkan hashtag. Nah, cara menambahkan hashtagnya teman-teman tinggal tekan saja seperti ini. Kemudian tinggal kita tuliskan saja memasak ya. Nah, seperti ini maka akan muncul untuk rekomendasi dari hashtag yang paling banyak digunakan. Nah, di sini perlu teman-teman pakai ya sesuai dengan konten yang teman-teman buat. Nah, misalkan tentang memasak, jadi teman-teman bisa membuat sebuah hashtag tentang masak seperti ini, yakni masak mudah, masak sehat, masak praktis. Nah, ini wajib teman-teman tambahkan ketika teman-teman upload video ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan konten yang cocok ya. Yang kedua, fanpage Facebook kita tidak direkomendasikan dari Facebook, di mana mungkin untuk fanpage kita mengalami yang namanya adalah OKT merah. Nah, jadi jika teman-teman mengalami yang namanya adalah OKT merah ataupun pelanggaran, ya, maka secara otomatis untuk Facebook kita itu tidak akan direkomendasikan. Nah, di sini bisa kita cek ya. Nah, di sini kita bisa cek ya untuk di bagian dari lihat kebijakan masalah di dalam fanpage Facebook ya. Nah, jadi jika teman-teman pernah mengalami yang namanya adalah OKT merah, maka nanti akan muncul di sini ya. Jadi jika teman-teman mengalami OKT merah, maka secara otomatis untuk fanpage kita tidak direkomendasikan di Facebook ya. Jadi saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan video yang asli ataupun video original agar untuk fanpage teman-teman juga bisa direkomendasikan di dalam fanpage Facebook ya. Dan yang kedua, teman-teman juga harus rajin upload video di dalam fanpage Facebook agar video kita juga banyak mendapatkan rekomendasi di dalam fanpage Facebook. Maka jadi cukup seperti itu saja untuk informasi penyebab dari fanpage Facebook tidak mendapatkan rekomendasi dari Facebook. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.